Kampung Durian Runtuh melaporkan tentang kes kehilangan durian di dusun mereka. Penduduk Kampung Durian Runtuh melaporkan tentang kes kehilangan durian di dusun mereka. Macam walaupun kenal je. Macam kenal je. Bersama saya di sini, Senin bin Khamis. Atau lebih dikenali sebagai Tok Dalang. Bersama saya di sini, Senin bin Khamis. Atau lebih dikenali sebagai Tok Dalang. Ini atuk aku! Pakcik, sejak bila kejadian ini disedari oleh penduduk kampung? Okey. Dah on ni? Atuk cakap ya? Dah lama dah ni! Sejak minggu lepas! Apa sebenarnya yang sedang terjadi di kampung ini? Gini, setiap kali musim durian, mesti ada kes durian hilang. Tapi kali ini, kulit durian pun sepah merata-rata. Kalau orang yang curi, takkanlah dia nak tinggalkan kulit durian. Tengok tu. Kalau binatang pula, mesti ada kesan tubuh. Ini di kopek, cantik. Atuk percaya ini kegiatan hantu durian. Kenapa pula pakcik percaya ia adalah hantu? Mestilah hantu. Atuk dah pasang banyak perangkap. Satu pun tak kena. Atuk ada bukti. Mari sini. Tengok ni, tengok. Mana ada manusia ke, binatang ke, tapak kaki macam ni? Tapi, ini kan tapak kaki manusia. Apa kisah hantu durian ni, Tok? Gini, kat dalam hutan tu, ada rumah lama. Rumah tu bergantung. Tak ada siapa yang nak pergi sana. Rumah tu lah yang Pak Mak Ayah cerita tadi. Kamadrul. Habis tutup, kalau tak ada orang pergi sana, mana orang tahu cerita dia? Ish, diamlah. Kau apa tahu? Atuk, macam mana rupa hantu tu? Ui, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau. Ada sekali tu Pak Dolah, kau kenal? Dia nampak sampai tiga sekali. Tiga tu. Atuk pernah nampak ke? Dah lah, Atuk nak pergi ke dusun dulu. Pergi dusun? Tak takut ke? Tak, kalau tersekampak, Atuk kontaklah dia. Berani betul Atuk kau? Aku lagi berani. Ish, Atuk ni. Atuk pergi dulu.
Atuk pergi dulu. Hei, tengok tu. Betul. Tadi ada kat sini. Apa lagi lah bola-bola ni. Itu macam suara mereka. Jangan takut. Comelnya dia. Cantik. Hana. Fast. Hana.